guys, balik lagi di Stadion Traveler, masih bareng sama gue Fahri Mahar. Dan ini gue lagi ada di Stadion Indomilk Arena ini ya, kandang dari Dewa United. Karena hari ini ada pertandingan Dewa United yang lagi ada di papan tengah melawan Persikabo Bogor yang lagi berjuang terlepas dari zona degradasi nih guys. Nah ini gue udah di stadionnya, pertandingan kayaknya mulai ya, padahal mulai jam 3 tapi ini masih kurang 5 menit udah. Kemarin udah masuk lapangan kalau kayaknya. Nah ini suasana di stadionnya sepi banget ya, kagak ada supporter satupun nih. Gue juga nggak tahu nih penontonnya Dewa ini kemana supporternya, sama Persikabo Bogor juga gue belum lihat apa udah masuk dalam. Yaudah gue juga nggak tahu nih ya, yaudahlah gue mau masuk ke stadion aja nih karena udah mulai pertandingannya. Ya guys, kita masuk. Ini yang gue bilang tadi, suasana di depan stadionnya sepi banget guys. Nah itu ada Dewa United Store ya di situ ya, sepi banget tuh, nggak ada supporter satupun. Udah, gue masuk ya. Nah, ternyata cuma segini nih guys, supporternya Dewa United, bisa dihitung jari ya. Nah, ini kosong semua, supporter Persikabo juga gak ada. Ini tuh. Sekitar stadion kosong banget ya. Ini hanya di bagian VIP-nya aja nih, VIP-nya sorry ya. Ini pun juga nggak terlalu ramai ya, itu bisa lihat nih, sepi banget. Thank you.
Oke guys, nih gue baru aja ya keluar dari stadion nih. Baru aja kelar nonton antara Dewa United melawan Persikabo Bogor. Dan Dewa United akhirnya menang nih 2-1 melawan Persikabo. Dan gol dicetak oleh pertama si on goal ya. Yang kedua itu Porterio, yang ketiga itu Dimas Derajat. Dimas Derajat itu di menit ke berapa ya kalau nggak salah, di akhir-akhir babak pertama ya. Udah nih guys, ini kayaknya udah mau mulai press conference ya. Gue mau dengerin dulu apa kata pelatih kedua tim dan pemain kedua tim ya. Langsung aja ya. Setelah kita saksikan tadi pertandingan lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 Dewa United berhadapan dengan Persikabo 1973. Dan kita lanjutkan dalam sesi post-match press conference. Kita mulai dari tim Persikabo. Coach Aji Santoso bersama salah seorang pemain ada Samsul. Coach mungkin bisa langsung menyampaikan komentarnya terkait dengan hasil hari ini dan juga jalannya pertandingan ya, secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kekalahan yang sangat menyesakkan dada karena kesalahan-kesalahan pemain belakang kami yang akhirnya di babak pertama sempat tertinggal 0-0. Ini sungguh sangat memilukan karena di dalam latihan mulai pertandingan selesai lawan Borneo sampai kemarin pun saya sudah mengantisipasi pemain-pemain belakang untuk lebih memperhatikan. Tapi kembali lagi di lapangan yang menentukan kan pemain, saya sudah memberikan semuanya dan kembali lagi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Saya cukup kecewa dengan pertandingan babak pertama, tapi babak kedua pemain-pemain sudah berusaha untuk maksimal tapi masih kalah 2-1. Terima kasih. Baik, dari Samsung sendiri bagaimana tanggapannya mengenai hasil hari ini? Baik, terima kasih. Rekan media, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dengan terlebih dahulu dibuka nama dan dari media mana. Silakan. Cukup. Cukup. Ada. Jadi, turun minum buat tadi. Turun minum. Tadi, ingat sisa 6 pertandingan lagi. Antara jarak juga tidak terlalu jauh, tapi bisa dikatakan cukup sulit gitu untuk Persikabo. Mungkin dari Coach Haji itu gimana sih memaksimalkan laga tersisa, terus seberapa optimis Persikabo bisa lepas dari degradasi? Iya, yang jelas memang posisi kami justru semakin sulit karena tim-tim yang di atas kami nilainya 31 atau 32 yang hanya membutuhkan satu kemenangan aja, saya agak susah untuk mengejar. Tapi saya sampaikan bahwa ini menjadi tentunya yang pertama saya bertanggung jawab, yang kedua juga pemain juga bertanggung jawab. Tapi yang pertama tanggung jawab adalah saya karena saya kepala tim di sini. Tapi yang kembali lagi bahwa tentunya pemain juga ikut bertanggung jawab. Meskipun saya yang nomor satu yang bertanggung jawab karena yang main kan juga mereka. Tetapi saya akan tetap bertanggung jawab dengan situasi yang ada. Nggak tahu ini nanti kedepannya seperti apa. Kembali lagi, kekalahan-kekalahan dari 4 pertandingan adalah kesalahan kami sendiri. Itu yang sangat disesalkan, kecuali kalau tidak ada koreksi, kecuali kalau tidak ada perbaikan dan perhatian, boleh saya mungkin disalahkan. Tetapi ini sudah saya perbaiki semua. Itu ya, itu sih. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi post-match press conference dari tim Persikabo diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan media, kita lanjutkan post-match press conference sore hari ini. Kali ini dari Dewa United FC, Coach Ian Olderikering bersama Jose Porteria sudah hadir di hadapan rekan media semua. Langsung Coach, untuk memulai post-match press conference, komentarnya mengenai hasil hari ini dan juga jalannya pertandingan seperti apa. Kesimpulan pertama, saya sangat senang dengan tim dan staff karena grup ini sangat besar di kompetisi ini, kurang lebih ada 35 poin. Di fase ini memang kita perlu banyak poin untuk keluar dari bawah. We had one day
less rest. Kita dapat satu hari lebih sedikit istirahatnya ketimbang Persikabo. We played 3 games in a very short period. Kita main 3 game dalam periode yang sangat pendek. Dalam kesegaran saya bisa ngeliat di waktu awal-awal pertandingan mulai. But I think after 20 minutes we took over the game. Setelah 20 menit baru kita menguasai pertandingan. And we scored the 2 goals. Kita cetak 2 gol. I think they at the end they created also opportunities first half. Pada akhirnya mereka juga ciptakan banyak peluang di babak pertama. But that was, has also to do with I think that Risto was not playing and there was a little bit of lack of communication. Risto karena nggak main dan ada kurang komunikasi. If there was no pressure on the ball on the midfield. Kalau nggak ada pressure dari bola di tengah. You should drop as a large line, but we stayed high, but and then they could play every ball in between. Harus drop dari garis terakhir dan dia bolanya diantara terus. Sering kali. Some games, you know, you just have to win. Ya, dalam beberapa game kita harus menang. And you have to win and as a team. Harus menang sebagai tim. And they have to fight. Dan mereka harus berjuang. And it's not always the best football. Dan nggak selalu sepak bola yang sangat bagus. But sometimes also you look back after 93 minutes and you say, okay. We can do better. Ya kita lihat lagi 93 menit terakhir. But not in the team feeling, in the way they fought, they wanted to have the ya, win. Ya kita bisa lebih bagus lagi. The way they were at halftime, so I must make the team a very big compliment. Tapi pujian besar untuk tim karena cara berjuang mereka, cara mereka inginkan kemenangan. Because we came also from the game of Persija. Karena kita datang dari pertandingan melawan Persija sebelumnya. I think you should not underestimate Persikabo. Dan saya rasa tidak bisa remehkan Persikabo. The last three matches they only had a difference for one. Dalam 3 game terakhir mereka cuma selisih 1 aja. Madura cetak 2 gol, lawan Borneo juga 2 gol. Listen, some games you could line. Dalam beberapa game kita bisa taruh garis 3 poin. Bagus. Bagus. Finish. Selesai. Hari ini bukan pertandingan yang gampang seperti yang pelatih katakan. Walaupun mereka di bawah kita, tapi mereka berjuang sangat keras. Tapi kita stay tetap bersama dengan tim sampai akhir semuanya. Dan kita dapatkan cara untuk menang. Tentu saya sangat senang dengan golnya. Tapi kerjanya Feby di sayap yang sangat luar biasa dan dia yang menciptakan peluang itu. Ya, saya sangat senang dan sangat bangga dengan semuanya. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah cukup nampaknya penjelasan dari Coach Jan dan juga OJ Porteria. Saya tutup post-match press conference sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, gue udah di depan dari Stadion Inomilka Arena nih ya. Ini pemain udah pada keluar semua nih. Belakang gue ada bis Dewa United nih. Ya udah, tadi kita udah datengin press conference-nya juga, udah dengerin apa kata kedua pelatih dan kedua pemain. Kalau dari Persikabo sih pertama tadi ya, Aji Santoso bilang kita Persikabo mungkin sangat sulit ya untuk keluar dari zona degradasi apalagi habis kala ini. Dan gap antara peringkat ke-20 19 itu jauh banget. Kalau misalnya 19 Bayangkara sama Persita Tangerang itu mungkin nggak terlalu jauh ya untuk keluar dari zona degradasi, tapi Persikabo ini sangat jauh banget untuk keluar dari zona degradasi. Dan dari Dewa United ya mungkin tadi si Porterio juga ya, Porterio kalau nggak salah ya, dia senang-senang banget habis golin tadi, asis dari VBK Putra. Tapi yang menurut gue yang menonjol di pertandingan tadi ialah Ricky Kambuaya. Dia mainnya sangat tenang banget ya di tengah-tengah ya. Gol pertama juga tuh sebenarnya dari dia juga ya, on goal ya. Nah dari dua itu, yang kedua itu sebenarnya dari Ricky Kambuaya juga di tengah, dan dioper ke VBK Putra langsung Porteria golin. Yaudah guys, ini gue udah sore ya, kira-kira ini udah jam 5:30. Waktunya gue pulang karena tanggal juga udah kelar semua. Ini polisi-polisi juga yang jaga juga udah bawa pulang juga karena tadi juga sepi banget ya.
tadi kita lihat ternyata tadi ada supporter Persikabo juga yang datang ternyata ya, tapi bagian sana dia malah kayaknya ya hampir sama lah ya, pendukung tuan rumah sama pendukung tim tamu. Oke guys ya, segitu dulu, sampai bertemu di pertandingan selanjutnya yang gak kalah seru dari pertandingan.